platnya pun warna hijau. Tetap cantik. Kan bakar. Jalur sepeda udah ada. Nah, kan. Yes, si Merah sudah mandi, sudah cakep dia. Saatnya kita keliling lagi. Sama mobil. Ya, iya sama sih. Ada iya. Ininya juga. Spoilernya juga. Iya putih, kita beda warna. Ada sih komunitasnya di Batam nih, tapi masih setahap online-online aja. Cantik hijau. Mana hijau? Oh itu. Gimana sih? Ini cuacanya cerah tapi nggak tahu ya kalau sore. Malam minggu lah, mana kita malam minggu? Gitu yuk. Apa? Cafe Kasta itu? Atau yang di Tiban tuh yang ramen itu? Katanya bang lah, tahu? Ya kami aja lah. Ramen. Cerita makanan udah mulai lapar lagi nih. Tengoklah guys, susah guys. Ah, ini enggak ditutup bau ya. Kok lama banget blok depan nih. Karbon. Inilah yang bikin orang pingsan tuh kalau tidur di mobil. Masa penampak masuk ini tadi kita buka kan, nggak kita tutup lagi, makanya pas kita di belakang truk ini masuk dia baunya. Mau buka lagi? Enggak. Kencengnya coba asin. Kok kenapa asinnya nggak dingin? Ini mau dingin, kenapa asinnya dingin? Sini gue yang sih, yuk dinginkan dulu, panas kali nih, kali ini panas. Dinginnya. Parfum kemarin di mana? Yang kamu beli? Ada. Ada di sini. Ini cepat kali habisnya. Jadi dia beli yang itu, yang bulat yang kamu mandi. Atau beli yang kemarin kita di meja itu. Yang diletak di sini gitu ya? Di mana? Bukan, yang diletak di dashboard. Oh. Crazy Deals 11-11 Shopee Pay lah, apa? Shopee apa kamu tuh? Shopee. Dia lebih suka sekali deh ke belanja. Cepat dia yang mau kemana dia, mau ke paling jauh kayak misalnya Jawa Tengah, mau kemana Cirebon. Kemarin kan kalau di Shopee cuma 7 hari ya kan? Nah kalau dia cuma 3 hari doang, hati aja heran. Cepat kali kak. Ini telepon kalau nggak ada barangnya. Sekarang kan persaingan, mana yang servisnya bagus. Benar, yang iya benar sih ya. Beli orang. Beli orang, terus. Kalau barang dagangannya mau hampir sama-sama. Sama benar. Tinggal servisnya aja membedakan. Dia masih tahu telepon ada ini kak, warna ini, kayak mana ini. Oh udah nggak apa-apa. Terus saya kan beli jilbab ini kan ya. Ada beli 10 pieces tuh, tau gak berapa? Cuman berapa? 98 gitu. 10 pieces tuh. Nah, jadi terus adik bilang, kak jangan norak kali warnanya ya. Oh oke, okay, siap kakak. Betul gak norak cuma warna pink itu doang. Jadi dikasih si Wawa. Wawa mau mana? Ambillah. Yang ini aja Wawa katanya. Emang bilang warna pink.
enggak, Wawa. Wawa warna coklat yang kayak gini. Warna pink, warna pink itu yang adik pakai tadi. Warna ih kok norak kali. Pinky, pinky, pinky. Apa pinjam aja? Kalau kita mau lihat itu ya kita terus lah ya. Mau ini gimana? Dia pindah jalur nggak kasih Livina Expander. Livina baru tuh. Ini kan udah mulai kayak di Bandung kan, tempat duduknya. Tapi kalau naik mobil susah, mau takut di mana mobilnya, mau nongkrong di mana gitu loh. Parkir sini dalam mall. Paket mau di sini. Tidur sama kang ojek kan? Jadi bermanfaat tuh buat tukang ojek. Wuling. Udah banyak deh. Batam penggemar wuling kan banyak. Mantan kecap Grapinci Sekci aja ganti wuling sekarang. Itu kan udah mulai dipasang semua deh. Udah lama gak olahraga gitu, ampun jahat. Ada cara kok, tuh. Biar sehat. Ada cara. Sehatnya di mana? Hotel Santika. Gak ada itu yang kolam renang ya kan? Ada lah. Ada juga di atas. Kamu sepele. Kayaknya biasa aja dia, tapi ternyata ada kolam renang ya. Kemana kemarin? Bang kita ke ini aja bang Minggu bang. Bang Joko. Bukan, abang nggak bang Joko aja. Ikan-ikan gede itu. Oh. Apa itu? Skupang itu ya. Ya. Mata kucing ya. Ya. Joko kan? Joko sebenarnya nah ini kan tempat baru nih. Ini cantiknya. BCM. Apa itu? Bottom Center Mall. Nah, bukan mall deh. Dijual apa sih? Pusat jajanan gitu. Kalau malam rame nih. Bukan bakar. Jalur sepeda udah ada. Nah, kan ini yang bikin ngerusak nih, yang lawan arus nih. Sore malam rame tempat tongkrongan baru. Mau makan sini belum pernah. Lampu abang, lampu abang. Kita putar balik aja lah ya. Yes, biar lebih cepat. Bilang-bilang cerita.
kita makan lapar jadinya. Man pertama. Pusatnya gitu dibilangnya. Sama kalau misalnya IKEA gitu kan dia ada mall dia sendiri. Oh, dia cuma di mall-mall ini yang gede-gede. Tadi apa yang mau Bang beli ya? Bang bilang tadi enggak kita beli waktu kita belanja supermarket itu. Nah, itulah yang tadi kamu tadi beli di mana? Yang waktu di rumah makan. Enggak Bang beli itu di DIY katanya. Adik bilang, "Dia beli apa?" Sampai sekarang masih ada ini. Ternyata Abang masih ini. Abang yang ingatkan tadi dia mau ngomong, "Abang beli apa? Rupanya mau di DIY gitu loh." Emang mau beli apa, Bang? Coba ingat dulu. Aduh, kan kayak gitu. Abang bilang adik lupa, memang adik lupa, Abang lebih parah dari sekarang. Nah ini kan tadi, waktu lagi waktu akibat si Lia nih, makanya gak ponsel. Waktu mau masuk mobil tadi dia itu yang kena tong sampah. Lupa mau beli di DIY, apa dia beli di DIY lupa. Nah nanti Abang sampai deket tong sampah, deket yang pakai kan mobil baru Abang ingat tuh nanti. Betul, pasti Abang ingat tuh nanti. Silikon spray kemarin cari nggak dapet. Di DIY ada. Abang pernah lihat, coba. Di mana? Nggak tahu di DIY apa di supermarket itu atau di mall-mall Batam nggak ada. Semua mau Abang tengok kan, nggak ada pun itu dia prepet sendiri dia ngomong sendiri. Ada nggak lagi? Cuacanya nggak jelas, sebelah sana terang, arah kemarin emang udah mendung. Makanya ya gimana di sini hujan, sana tuh belum hujan. Briani ya? Abang enak kali teman-teman, bagi ya Bang, bagi dua makan terus, bagi dua. Kalau satu udah ingat makan, kalau satu kenyang Bang nggak habis, bagi dua ya. Sama Pak Kata ya. Sama Pak Kata. XL7. Kenapa dia di belakangnya harus ada itu? Apa? Belakangnya. Ada apa namanya itu, Ki? Oh. Apa itu? Kalau dia ditubruk orang dari belakang, bumper dia selamat. Gitu. Seoris aja sih. Itu fungsinya kayak gitu. Tapi kok namanya ditabrak ya? Iya, bakal benyok juga kan Bang? Makanya. Tapi kalau kayak tadi, kayak Fortuner tadi mantap juga. Biar nampak gagah. Kalau derek bisa dia. XL7. Lexus gini pernah Bang lihat warna hijau di itu dekat kantor. Mana hijau? Hijaunya yang mana? Kayak hijau itu Gojek itu atau hijau? Hijau yang kayak kita ketemu waktu pulang dari Barelang itu yang kamu foto itu. Oh. Plat hijau gitu. Itu baru nggak bisa keluar Batam deh.
20 tahun apa mubah tangan. Kalau coba kalau kita pergi mawa Adi tu, gak usah takut lah. Udah tahu sentuh beluknya di Batam. Udahlah. Kalau kita berdua, wah udah gak usah ditanya. Wawa lahirnya di Bintan ya. Wawa di mana? Bintan. Pira di mana? Medan. Pira di Medan. Almas? Almas ini kita ya. Almas ya? Almas di sini. Mendiang dikit sini. Kisaran malah. Iya. Beda-beda ya. Ya kan kita orang perantau. Abang ya itu mana ubi abang ke sana ke sini. Baca. Cuma satu kolongannya ini. Ini kemarin kan heboh, katanya retak apa. Iya. Air ngalir terus. Ya? Udah dibagusi sama BP Batam. Penuh nggak jelas. Dia di sini bisa nggak jatuh. Ayo udah dua kali nih. Taruh di laci pintu, kan? Nggak jatuh. Lihat pemandangan. Katanya jodoh itu sampai malam ya ya. Situ mah kampung bule situ 24 jam. Ini apa mau cari ini kamu? Ini apa? Situ kan banyak cewek-cewek ini. Astaga, telah apa yang nyari? Apa yang banyak cewek? Ini Tommy. Hotel Merlin. Itu hotel kesek-kesek gitu kayaknya. Hotel kesek-kesek. Kilat kali ini kayaknya di mobil kita nih. Yalah, kena matahari lagi dia. Haha, belum dicuci si Kia Sonet. Ini habis dicuci hujan, nangis lah. Abang ye, nangis. Aduh, entahlah bang. Abang, misalnya udah gak cuci lagi abang, ini lagi lah, dilap-lap lagi. Biar ini. Warnanya mirip kali tuh kaca. Apa? Kaca belakang itu apa? Sama kayak gitu, 80% itu. Yang itu yang orang itu. Yang depan itu biru itu. Iya kok bercahaya gitu ya. Sakit kena jadinya cahaya gitu. Ya biasa aja lah. Hitam gitu kan enggak ini dia enggak silau. Kamu marahin lah dia. Datangi woi. Kacamu tuh bikin silau tau. Aduh ya Allah. Kalau berhenti dia dibilang ya. Mobil-mobil aku suka aku lah. Kau pula yang repot. Aku di belakang kau. Pakai lautak dikit. Abang mau kemana bang? Enggak abang ini merah jadinya. Ingat lagi makanan depan nih. Mana makan apa? Yang itu apa? Bolu kemarin tuh. Bolu apa sih?
apa sih yang namanya yang artis itu depan yang punya artis yang buat oleh-oleh biasa kita beli itu. Iya. Depan ini ya. Kok apa kan? Makan di mobil sini satu dua. Ya, habis dicuci kamu makan di sini selera lagi nanti. Ada tisu di. Sekolah Dasar Negeri 002 Lubuk Baja. Oh, murah. Yes. Ada diskon 10% ya. Diskon kan 10%. Emang 10% diskonnya kalau kita bayar pakai debit. Lumayan tuh bang. Kemarin juga kan kita 10%. Kamu kok udah namanya diskon, wih semangat kali. Padahal tiap bulannya dia ada diskon, yang pembayaran debit diskon kan. Ayy. Cicip yang kemarin yang dibeli itu, ogumannya belum pernah coba. Enak kan, manis sekali dia. Planet guys. Janganlah hujan ya, saya mobilnya nih, oh ya. Ini udah mendung, udah mau hujan. Jangan hujan ya. Jangan hujan, nanti kalau hujan saya mobil saya nih, mobil kita nih. Living by Mandiri, living abang itu. Bulan. Oh, transaksi ini dia udah banyak. E-commerce dia udah banyak tuh Mandiri. Nanti tahun depan baru adik pakai CMB ya, pakai debit. Bulan 10. Shop furniture online. Ini rumah-rumah apa sih, Bang? Kos-kosan. Oh iya. Yang pekerja-pekerja malam itu kan di situ kos. Mau kamu kos itu? Gua lah. Apa ya bang ini kadang-kadang laki aja deh jadi suka kos sendiri bininya. Siapa tahu kan? Astagfirullah, tengoklah itu ya bang. Nah, konser musik Batak udah lewat kan? Udah lewat. Eh tapi ada nih konser apa konser apa namanya ya? Aku selalu berpikir tuh siapa tuh? Tentang itu yang kamu bilang Rani Simbolon. Iya, Rani Simbolon itu yang cewek itu. Itu pula di hijau depan deh. Tuang bersamamu. Ya memang udah mobilnya kayak gitu ya wajar. Abang nih aneh coba kalau bagus mana ada plat hijau. Plat hijau hanya ada di sini. Bersamamu. Tempat lain enggak ada. Nyanyi pula deh. Aduh ya Allah, Rani Simbolon. Bangga jadi orang Batak. Erik Sihotang. Kemarin dia ini di Medan terus lanjut dia lagi ke Batak. Dan kampung dia. Ya dia tinggal di Jakarta. Ah, plat hijau guys. Mobilnya warna hijau, platnya pun warna hijau. Tetap cantik. Sini itu maksudnya. Panjangmu meski bentar hitam lagi. Loh, semua masuk ke sini. Itu kan solar. Demisi bensin dapat hijau. Nopa libur gak dari? Kejalan yang Sabtu kok. Masa mungkin dia gak? Kan Sabtu ini. Nanti bilang gak diajak lagi jalan. Swiss Bell Hotel. Kan bener kan? Kamu bilang kan? Jadikan hotel kan? Tuh, dibongkar dijadikan hotel. Jadi Swiss Bellnya tambah besar nanti sini.
Emang punya dia? Supermarketnya masih ada di bawah. Emang punya dia, Bang? Mungkin dibelinya kan, disambungnya sekalian. Rp199.000 per net. Chinese restaurant. Rp200.000 per kepala. Nami. Ah, inilah dia di sini. Bapak itu ngumpet aja dia, Pak. Kalau malam sini susah ya parkirnya. Dulu sepi loh di sini. Gak ada lagi konser musik ya? Nanti akhir bulan. Konser dangdut tak jelas. Undang artis-artis yang gak bisa goyang. Apaan? Emang pada emosi. Penonton yang emosi dibuatnya. Sederhana sudah tidak sederhana sekarang. Gini deh, kayak Livina ini. Nah. Buat sepeda kan? Buat kita nanti. Ada dijual itu. Sampai kita gaul. Belum fire. Tempat pemberhentian kapal. Apa itu, Bang? Apanya kena? Depannya?